Semalam hujannya sangat lebat. Pasti jalan yang di situ tanahnya tergerus. Aku cek dulu. Apa-apaan nih? Bisa rata seperti ini? Aku harus memanggil orangnya itu untuk berkumpul. Untung saja kau sudah di sini, bulldozer. Aku tidak susah-susah untuk mencarimu. Ini ada apa, bos? Apakah ada pekerjaan baru, bos? Aku sangat ingin pekerjaan baru. Kau benar, memang ada pekerjaan baru. Tapi pekerjaannya sangat berat, dan aku harus memanggil Tadashi dan Rin untuk berkumpul ke sini. Biasanya bos menelpon kita kan, Tadashi? Tumben-tumbenan dia menelpon kita. Iya juga ya. Bentar-bentar, ada telepon nih. Halo bos, ada apa bos? Iya, aku ini bersama Karjuk nih bos. Iya, aku akan kesana bersama Karjuk kan bos. Oke, sedang menelpon nih Tadashi. Ada apa emangnya Tadashi? Kok kita dipanggil berdua? Biasalah, ada pekerjaan lah Karjuk. Saya tidak tahu bos, saya go. Oke lah, ayo kita berdua kesana. Dia sedang menunggu tuh. Ada apa bos, kami dikumpulkan di sini? Apakah ada pekerjaan baru bos? Iya, kok benar tadi sih ada pekerjaan baru. Kau lihat jalan yang depan sana itu, beratan sama tanah. Ayo kita perbaiki jalan itu. Bukan bos, itu jalannya sangat panjang. Bisa berapa hari kita untuk menyiapkannya? Santai, kita bagi tugas saja. Kau angkat kayu, kau harus angkat batu, kau bulldozer, meratakan jalan. Dan nanti kita berkumpul di sini saat udah sore. Banyak sekali kayunya. Bisa 2 hari nih aku melangsur kayu ini.
Tada sih, Karzo mana? Kok lama sekali dia? Salah bos, truk tua, sangat lama sekali dia. Oke, karena ini sudah sore, kita pulang. Dan kota Dashi tetap muat kayu, Kokorjo bisa muat kayu, dan bulldozer tutup ngapai tanah. Oke, bisa kita lagi bertemu di sini lagi ya. Syukur. Baiklah, bos.